Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa habibuhu ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nashaha al-ummah wa kashafa Allahu bihi al-ghummah wa jahidun fi sabilillahi hatta atahu al-yaqin salawatu rabbi wa salamuhu 'alayka ya sayyidi ya rasulullah. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin al-fatih لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا ربي يسر ولا تعسر يا ربي تمم بخير. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi masyaykhina fid daraini amin wa la yakhussal imam nafsahu bid-du'a fil kunuti subhi bal yakulu Allahumma ahdina wa yajaharu bihi wa yu'min qawm wa la yarfa'una aydihim idh lam yuthbit dhalika fil akhbar. Qala rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi masyaykhina fid daraini amin. Permasalahan kita kemarin terakhir adalah bab makmum mengikut kepada si imam. Itu kemarin. Terakhir tentang masalah salam. Salam ke kanan, salam ke kiri dan niat daripada khuruju minas salah. Dan tidak boleh bagi si imam mengkhususkan doa untuk dirinya sendiri. Jadi seperti imam doa Allahumma ufirli zunubi, itu imam-imam zalim namanya. Jadi imam ni mesti membawa jamaah untuk berdoa, mesti memakai kalimat jamak atau lafaz jamak. Apa contohnya? Rabbana Allahumma ufirlana Rabbana zalamna, itu jamak. Jadi dia tak boleh dirinya sendiri dia bawa. Rabbi, itu hai Tuhanku, tak boleh. Atau Allahumma ufirli, hai Tuhanku ampunilah dosaku, tak boleh bagi si makmum tadi. Dia mesti harus membawa orang banyak. Wala, dan tidak boleh bagi si imam mengkhususkan doa untuk dirinya sendiri fil kunutis subhi, pada kunut subuh. Bal yakul, akan tetapi imam ini berkata ketika kunut subuh Allahumma hdina. Jadi kalau Allahumma hdini tak boleh, zalim itu. Jadi dia mestinya membaca Allahumma hdina. Perhatikan itu. Kadang imam-imam ni tak faham dia. Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait. Itu doa untuk dia saja. Mengaminkannya disuruh kita. Doa untuk inyo kalau mak di inyo je namun itu kan. Mestinya doa itu diikutkannya kita, dibawanya kita. Allahumma hdina fi man hadait, barulah kita aminkan. Begitu dia. Wa yajharu bihi, dan disunnahkan untuk menjaharkan kunut. Ha, tengok kalimatnya jahar. Tengok kitab-kitab fikih semua menjelaskan bahawa kunut itu memang jahar. Ya kalau jahar bagaimana? Ya keras. Allahumma hadina fi man hadait. Amin. Wa yu'manul qawm, kemudian diaminkan oleh jamaah. Amin. Membaca kunut jahar begitu juga dengan mengaminkannya dalam keadaan jahar. Allahumma hadina fi man hadait. Amin. Wa afina fi man afait. Amin. Wa tawallana fi man tawallait. Amin. Wa barik lana fi ma a'tait. Amin. Begitu kunut itu.
Dia jelas dia jahar kata di sini. Wajarul imam kunun walau fi sirriyah ala sahih. Walaupun pada solat sir, solat zuhur kunut, kunut nazilah umpamanya, tetap imam membaca jahar. Walaupun pada solat asar itu kan solat sir itu, kalau imamnya kunut, tetap kunutnya dalam keadaan jahar. Ha, begitu dia. Dan jelas nih Imam Ghazali, Imam Nawawi mensyarahkan dan mengaminkan oleh jamaah dengan doa kunutnya imam tadi jahran, dalam keadaan jahar. Iza sami'u kunutul imam, apabila mereka mendengar kunutnya imam. Tapi kalau tak mendengar kunutnya imam, tak dianjurkan kita membaca amin. Maka jelas itu. Allahumma hdina fi man hadait, amin. Itu jahar. Jadi sama-sama jahar. Ini kadang imam di masjid-masjid kita loyo baca kunut. Allahumma hdina fi man hadait, wa'afina fi man afait. Itu bukan jahar itu, itu sir itu. Kalau jahar itu memang lantangnya. Allahumma hdina fi man hadait, itu jahar. Sebagaimana kita salat, salat macam mana? Al-Fatihah dua rakaat pertama salat subuh, maghrib dan isya dalam keadaan jahar. Macam mana jahar? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Itu jahar. Jadi baca kunut macam tadi enggak? Allahumma hdina fi man hadait. Begitu. Wala yarfa'una aydih, dan tidak mengangkat mereka akan tangan mereka, idzam yusbit dzalika fil akhbar, karena itu tidak ada dalam hadis. Ini menurut Imam Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah. Jadi kalau kunut tak perlu mengangkat tangan, itu amalan dalam mazhabnya Imam Maliki. Datang kita ke Sudan, ke Maroko, ke Tunisia, orang-orang sana mazhabnya Imam Maliki. Dalam mazhab Maliki kunut tidak perlu angkat tangan. Jadi kunutnya turun saja ke bawah tangannya. Turun saja ke bawah tangan, tak perlu mengangkat daripada mengangkat tangan. Tapi apa kata Imam Nawawi rahimahullahu taala? Hadza dhaifun. Ini adalah pendapat dhaif, pendapat yang lemah yang tidak mengangkat tangan itu. Was sahih, pendapat yang sahih adalah disunnahkan mengangkat kedua tangan fi jami'il qunut, pada segala atau sekalian qunut itu. Wassalatu wassalamu ba'dahu, kemudian mengucapkan salawat dan salam setelahnya. Allahumma hadina fi man hadait, wa afina fi man afait, fastaghfirullah min jami'i dhunub, di dalam terakhir astaghfiruka wa natubu ilaih, wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Itu mesti dibaca salawat itu yang terakhir. Wa fi wa qarruya hadisu fi rafa'il yadaini fil qunut, dalam riwayat hadis bahwa mengangkat kedua tangan di dalam kunut. Wa fariqud dawa fil akhir tashahud haitsu la yarfa'u sababu hal yad alianna huma wadhifatu fit tashahud wa huwa wada'a alal fakhizain alahiah. Ini beda lagi ini. Jadi dzalika fil akhbar. Wa yaqra al ma'mum al baqiyatul kunut, maka disunahkan bagi si makmum membaca yang tertinggal daripada kunut. Jadi kan ada kunut lagi sampai dibaca dan makmum, imam sampai membaca waqina birahmatika syarrama qadait. Sambungan itu dianjurkan makmum membaca. Fa innaka taqdi wa la yuqda alai, fa innahu la yadhillu man walid wa la ya'izzu man adai, tabarak rabbana wa. Begitu dia. Tapi kalau imam membaca keras, imam ni dibaca semua yang keras, bagaimana? Disunahkan kita juga membaca amin. Tapi kalau dalam Ihya Ulumuddin yang dibaca amin itu sampai fa in waqina bi rahmatika syarrama qadait, sampai situ saja dibaca amin. Lebih daripada itu lain lagi yang kita baca. Fa innaka taqdi wa la yuqda alai, nashhad fa innahu la yadhillu man walai, ya Allah. Fa innaka taqdi wa la yuqda alai, fa innahu la yadhillu man walai wa la ya'izzu man 'adat, ya Allah. Tabarakta rabbana wa ta'ala, ya Allah.
fa inna tabarakta rabbana wa ta'ala wa lakal hamdu ala ma qadait. Ada bacaan yang dibaca nashhad ya rab ya Allah. Tiga itu yang dibaca lagi. Nashhad, kami bersaksi ya Allah. Ya rab ya Allah, ya Tuhan kami. Ya rab ya Tuhan. Begitu dia, tidak lagi amin yang kita baca. Innaka taqdi wa la yuqdha alaik. Wala yaquful ma'mum wahdahu, dan tidak boleh bagi si makmum berdiri sendirinya di belakang. Ha ni, dalam hadis sahih Bukhari juga tak boleh. Maka dikhawatirkan yang berdiri sendiri di belakang tu adalah syaitan. Maka sebagian pendapat hukum berdiri seorang makmum di belakang saf hukumnya haram. Sebagian pendapat mengatakan hukumnya haram, ada sebagian mengatakan hukumnya makruh. Jadi tak boleh kita sendiri saja. Umpama imam ni saf pertama. Untuk saf yang kedua belum ada. Bagaimana solusinya? Cari dulu di antara saf yang pertama ni mana yang mungkin kita bisa masuk, masuk. Mana rasanya yang bisa masuk? Oh, ini agak renggang sikit. Masuk kita di sana. Jangan saf sendirian di belakang, tak boleh. Ini maksudnya. Wala yaquf, dan jangan ia berdiri si makmum ini sendirinya di belakang saf. Tak boleh sendiri. Dikhawatirkan itu syaitan. Nabi melarang itu dalam hadis sahih Bukhari. Bal akan tetapi yadkhulu fi saf, akan tetapi dia cari mana saf yang agak renggang, mana saf yang agak jarang, situ dia masuk. Au atau yajri ilaih, atau dia tarik orang satu nafsahu ghairahu, atau dia tarik orang satu di depan untuk menemani dia di belakang. Ini cara kita cari saf yang agak renggang tak nampak. Jadi bagaimana? Tarik orang di depan satu ke belakang untuk menemani kita. Kalau sudah dia sampai di belakang, barulah kita solat. Begitu tata cara solat berjamaah. Jadi tak boleh kita sendiri di belakang. Nah begitu. Ikut kalau kawan faham pulurnya. Kalau tak faham, tak amunya. Tak mau dia. Ini kalau dia faham, kalau tak faham, tak mau dia. Buat tarik je ke belakang. Tak mau tarik belakang. Tak mau siku lah. Nak ngeciannya kan. Pernah terjadi tu. Pernah terjadi. Jadi imam ni salah ditarik oleh makmum belakang. Imam tak mau. Imam ni salah. Bisa dia perbaiki. Diperbaiki terus oleh imam ni. Ditarik lagi. Ditarik lagi. Ditarik. Gas dia makmum ni. Dia imam ni. Pernah terjadi. Dah meninggal bapak. Semenjak kondisi ku imam tu sakit taruh je bapak dia lah. Kunut tadi wala yundabu masaliyadaini ba'dahu fi salah. Jadi dianjurkan mengangkat tangan, tapi tidak dianjurkan menyapu wajahnya dengan kedua tangannya di dalam solat ketika kunut. Jadi tidak disunahkan kita. Jadi lepaskan saja tangan kita ke bawah. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Turun ke bawah. Allahu akbar. Ha, jangan kita sapu pula ke sini. Tak makruh hukum. Ya Allah. Ha, tak boleh kita berdiri di saf sendiri di belakang. Bagaimana caranya? Bal yadkhulu fi saf. Kita cari mana saf yang agak renggang masuk. Tak ada yang agak renggang, rapat semuanya. Aw yajri ilai nafsah. Maka atau dia bawa atau dia tarik orang satu di depan, dia tarik ke belakang untuk menemani dirinya. Ay jarra ba'da ihramihi la qabla min saf. Liyastafa ma'ahu khurujan minal khilaf. Kapan kita menariknya? Ketika angkat takbir sudah masuk solat kah kita tarik, atau sebelum kita angkat takbir kita tarik dia? Hmm?
Kalau menurut Imam Nawawi di sini dijelaskan ai jarra ba'da ihramihi, setelah takbir kita Allahu akbar baru tariknya ke belakang. Ha kan godang kerajo kan. Kalau you umurnya kalau indak apa bocor. Kalau takbir kau. Kalau takbir kau kalau indak apa bocor orang itu ha. Jadi kata Imam Nawawi mesti kita tarik tu kalau kita sudah takbir Allahu akbar baru tarik encik. Ha. Kan gawat tu ha. Nak nyamu dah tarik je nak mau tarik awak solat nah. Kalau kita belum takbir bisa saja kita tarik dia jadi-jadi bisa kan. Siku-siku lah nyo balik kan. Awak belum solat lah tapi awaklah solat macam mana? La qabla min saffin liyastafa ma'ahu khurujan min khilaf. Kalau tidak kita lakukan tak sah solat jemaah kita sendiri di belakang itu. Qala bihi Imam Ahmad wa bin Munzir wa Ibn Khuzaimah al-Humaydi wa alam anna syurutul imam 16. Ini syarat jadi imam ini. Syarat jadi pada imam itu ada 16. Kalau kita ingin jadi imam, penuhi 16 ini. Pertama tamyiz. Yang kedua berakal, mumayyiz ini dah pandai membedakan mana yang bermanfaat mana yang tidak. Berakal berarti sudah balik. Kemudian Islam, kemudian laki-laki fayu'man umur rijal atau khunsa. Kelima mukallaf zakana al-imam al-jum'at wa kana min 40. Kalau solat Jumat mesti harus 40 orang. Enam tidak lazumul i'adah. Orang ini si imam ini tidak lagi mengulang. Apa contoh yang mengulang seperti orang yang solat untuk ihtiramil waqti. Hanya untuk ihtiram waktu. Nanti sampai di tempat dia, dia nanti mengulang. Maka dia tak boleh jadi imam. 7. Ala yakuna hajiman bilal ijtihad. Ijtihadan. Ihtaja ilai fil awan. Au siap au qiblah fasala zalika batilah. Tak jelas arah kiblat nak nampak baru dah imam tu je nak yakinnya ke situ dah. Antah ke situ ainyolo ikut nak usah. Yang ke-8 ma'rifatul kaifiyatus salah. Imam harus mengetahui pergerakan-pergerakan solat. Ala yakuna lahinan lihnan ghairi ma'nan. Tak boleh dia yang telu membaca al-Fatihah. 10 tidak pula dia orang yang akhras. Wangkanan muqtadi bil akhrasul aydan. Yang ke-11 bahawa tidak ada dia ummi. Ummi ni tak pandai membaca. Maka mesti harus yang pandai membaca. Ada imam di kampung kita yang nak pandai baca Quran tapi nyo hafal al-Fatihah. Tak boleh jadi imam. Yang ke-12 ayakuna tabi'an li ghairihi la yakuna tabi'an li ghairihi. Tak boleh dia sedang mengikut ke orang lain. Umpamanya si imam, si makmum ini sedang mengikut ke imam. Datang jamaah mengikut pula dia kepada satu kepada kita, padahal kita mengikut kepada imam. Tak boleh. Bolehnya nanti kalau sudah selesai imam, imam dah selesai salam, kemudian kita naik lagi ke atas, itu baru boleh. Tapi kalau selagi kita masih mengikut ke imam, orang lain tak boleh mengikut kepada kita. Kemudian tidak adalah dia orang yang sedang melakukan bid'ah. Yukafir biha, yang mengkafirkan biha dengannya bid'ah. Berarti kalau kita mengikut ke Wahabi tak boleh sebenarnya, karena menurut kita Wahabi ini bid'ahnya sudah sampai ke tahap kafir. Apa contohnya? Mengatakan Allah di atas langit, berarti kan sudah sama mengatakan Allah berhajat kepada tempat, kafir. Cuman kita tak mau mengatakan kafir, tak mau kita. Tidak seperti mereka kita. Kemudian yang keberapa lagi? Bin awa 14 ayakuna zahiran lil af'alil ma'mum. Kemudian dia mesti orang yang jelas akan pergerakan dia tadi kepada si makmum. Maksudnya orang yang akan mengikutnya itu tahu nampak pergerakan-pergerakan imam tadi. 15 ijma'u syurutus salafil imam yaqinan au zannan min at-taharah.
Imam tadi harus yakin bahwa dia suci, dia menutupi aurat, kemudian dia jauhkan najis. 16, niat dia seorang imam. Nah, itu sunnah kalau pada solat Jumat wajib hukumnya. Bainadha syahyu salikal jama'ah thumma yusalli imam fatajibul imamah. Nah, itu dia. Kemudian kita lanjutkan, wala yanbaghi lil ma'mum ay yataqaddama 'ala al imami. Dan tidak boleh bagi si makmum bahawa mendahului dia akan imamnya. Fi af'alihi, pada pergerakan. Dulu pula awak rukuk pada imam lah imam. Kau belum rukuk, lewat lah rukuk. Imam belum sujud, kita dah sujud. Itu tak boleh. Batal salat kita. Wa yanbal yanbaghi ay yata'akhkhar. Akan tetapi sebaiknya si makmum ini bahwa hendak dah dia mentakhirkan daripada pergerakannya. Seperti wahla yahwadir ruku'i illa idhan tahal imamu ila haddir ruku'. Belum kita memulai ruku' kalau imam sudah ruku'. Dan kita tidak pula memulai sujud kecuali jidat si imam sudah sampai ke lantai. Ilal ard. Ard makna ard adalah lantai. Itu baru dah nampak jidat imam tadi sampai ke lantai, baru kita mulai pula start untuk melaksanakan sujud. Itu syarat jadi imam 15. Kalau syarat jadi makmum, mana pula dia? 9 dia. Pertama, mutaba'ah. Mengikut bi'ayyatabi'a imamuhu fil af'al. Mengikut imam dalam pergerakan. Rukuk imam, rukuk sujud. Dengan dua rukun fi'liyin. Walau ghaira tawilain amidan aliman bitahmid. Jadi mesti harus dia mengikut kepada imam itu dengan pergerakan yang dilakukan oleh si imam. Si makmum maksudnya harus mengikuti imamnya. Yang kedua, bahwa dia niat iktidak. Iktidak ni niat sebagai makmum. Nah, itu mesti itu pada solat berjamaah. Selain daripada Jumaat. Jumaat boleh dia niat atau tidak. Yang wajib niat jadi imam itu adalah si imam pada solat Jumaat. Kalau makmum, tidak. Kemudian yang ketiga, muwafaqal ma'mum imam fi sunan. Sama sepakat antara makmum dengan imam pada melakukan yang sunnah. Nah, itu syaratnya itu. Jadi kalau imam kunut, kita makmum mesti kunut. Karena fi sunnah, sunnah maksudnya di sini yang sunnah-sunnah. Ini menurut Imam Nawawi dalam Muraqqil Ubudiyah ini. Nah, muwafaqah-muwafaqah ini sama. Makmum dengan imam itu mesti sama dia. Fi'lan watarakan kasajadatu tilawah. Jadi sujud tilawah imam, makmum mesti sujud tilawah. Begitu dia. Yang keempat, tayaqqana taqdimul ihram imamihi. Mesti harus yakin dia bahwa imamnya sudah takbiratul ihram. Kalau imam mahu takbiratul ihram ni dulu wak takbiratul ihram, berarti awak imamnya. Pastikan dulu. Pastikan dulu si imam sudah takbiratul ihram apa belum. Yang kelima, ayyakuna aliman bi intiqalil imam. Kemudian yang keenam, bahwa adalah si makmum ini orang yang mengetahui pergerakan imamnya. Rukuk imam apa belum? Sujud imam apa belum? Maka dalam mazhab Syafi'i tak boleh mengikut imam yang di balik jalan. Ni jalan, imamnya sebelah sana. Tak boleh mengikut. Atau nahrun, sungai. Ni sungai, imam sebelah sana, kita di sebelah sini. Tak boleh. Au min wara'in jidar, atau daripada balik dinding yang tak bisa dibuka. Terkunci, kena paku. Ni terkunci ni. Di sana imam, kita di sini tak boleh mengikut. Mana lagi? Yang keenam, alla yakuna sabiqa imamu fi ma i'tamada alaih. Tak boleh kita mendahului daripada imam dalam keadaan sengaja atau tak sengaja. Yang ketujuh,
tidak mengiktikadkan, tidak meyakini batal solat imam. Ha. Kalau kita yakin solat imam tu batal, berarti kita tak boleh mengikut ke imam itu. Jangan ikut ke imam itu lagi, pulang aja lah kita lagi. Maka oleh karena itu, si imam ni mesti orang yang diberi keyakinan oleh si makmum bahawa solatnya sah. Jadi tak bisa jadi imam tu. Banyak makmum kan, ramai makmum. Muncul aja awak. Padahal diri kita jadi imam, ada makmum yang curiga dengan kita bahawa solat kita tak sah. Ha, itu berdosa kita jadi imam. Jangan. Falau syakka syafi'u fi itiyan al-mukhalaf kal hanafi wajibat indal makmum, lam yu'athir fi sihhatil iktida'u bihi. Tahsinan zan. Boleh berbaik sangka. Apa contoh berbaik sangka? Mazhab syafi'i. Imamnya Hanafi. Imam Hanafi. Di mazhab Hanafi, menyentuh kemaluan tidak batal wuduk dengan batin telapak tangan. Menurut mazhab Hanafi, menurut mazhab kita Syafi'i, batal. Kini kau tiba-tiba aja langsung muncul lapak ke Hanafi ke. Lapak ke mazhabnya Hanafi. Muncul lapak ni Hanafi. Husnuzan kita pertama kali. Husnuzannya apa? Ha, ni dia tadi pergi ke masjid nak nyepacik burung ada kodong. Boleh. Tu husnuzan namanya. Tapi kalau kita nak solat, terasa-rasa kita. Ni Hanafi. Jangan-jangan dia tadi dah pegang apa ni. Ah, tu pulang aja lah. Tak sah solat kita. Jadi husnuzan tu penting. Ha. Yang ke-8, ijtima'ul imam wal ma'mum fi mauqif. Ha, imam dan makmum harus berada di satu tempat. Yang ke-9, tawafuq nazamu salatul imam makmum fi af'ali zahirah. Harus sama susunan solat imam dan makmum. Jadi imam tadi rukuk, setelah rukuk dia baru i'tidal, setelah i'tidal baru sujud. Hasi makmum ni harus macam tu juga. Rukuk, i'tidal, baru sujud. Tak boleh si makmum ini habis dia rukuk langsung sujud tanpa i'tidal. Berarti itu tidak dibolehkan i'tidal. Adabul Jum'ah. Adab Jum'at lagi. Selesai masalah adab daripada i'tidal, imam awal i'tidal, mengikut imam dan si makmum. Lanjut kepada adabul Jum'at. Adab daripada solat Jum'at. Ini bagi kita yang pergi Jumaat, bagi kita yang hendak melaksanakan Jumaat, ada adab-adab yang harus kita ketahui. Ya'lam, ketahuilah, annal jum'ata 'aidul mu'minin, bahwa sesungguhnya Jumaat itu hari raya orang mukmin. Jadi Jumaat itu hari raya orang mukmin. Jadi kita seorang mukmin, hari raya kita hari Jumaat. Ha, gitu dia. Malah dalam riwayat lain lebih besar hari raya Jumat itu dibandingkan dengan hari raya Aidul Fitri dan Aidul Adha. Ha, lebih besar lagi pahalanya. Aidul Mukmin wa hiya afdalus salawat. Dianya hari Jumat itu seafdal-afdal salat. Hari itu pula lah hari yang paling mulia daripada satu minggu tu. Mulai dari Senin sampai Ahad yang paling mulia hari Jumat. Wa azamu indallah min yaumil fitr, lebih mulia di sisi Allah daripada hari raya Aidul Fitri dan hari raya Aidul Adha. Tapi orang kita terbalik, Jumatnya nak bayar dan tiba hari raya Aidul Fitri datang ke lapangan. Hari raya Aidul Adha datang ni. Jadi hari raya Aidul Fitri, hari raya Aidul Adha jauh lebih besar di sisi Allah hari Jumat. Amma yaumal arafah fahuwa afdalu minha khilafan li imam Ahmad. Tapi pada hari Arafah, lebih mulia hari Arafah dibandingkan hari Jumat. Tapi menurut Imam Ahmad bin Hanbal, lebih mulia tetap hari Jumat dibandingkan hari Arafah. Wa huwa yaumun syarifun khassallahu azza wa jalla bihadhi al-ummah. Hari Jumat itu hari yang mulia yang Allah khususkan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi umat Nabi Muhammad itu Allah khususkan ada hari Jumat. Umat Nabi yang lain tak ada, tidak dikhususkan. Wa fi sa'atil mubahamah,
La yuafiquha 'amdun muslim yas'alullaha fi hajatin illa a'tah. Hari Jumat itu hari yang mulia, yang apabila muslim meminta, berdoa dia pada hari itu, a'tah, maka Allah beri, Allah karuniakan, dan Allah berikan segala permintaannya. Annal khabar inna Allah azawajal fi kulli jum'ah 600,000 atik minan nar. Dalam riwayat hadis, pada setiap hari Jumat Allah membebaskan manusia daripada neraka sebanyak 1,600. Sitta mi'ata alf. 1,600 setiap hari Jumat Allah bebaskan orang dari neraka, 1,600 orang banyaknya. Kita bermohon kepada Allah kita termasuk dari yang 1,600 ini. Amin. Kita kan tak tahu, kita bisa jadi ditakdirkan masuk neraka. Tapi ternyata dalam riwayat hadis, setiap Jumat Allah merubah, Allah mengeluarkan orang-orang yang aturannya dia masuk neraka, Allah keluarkan dia dari neraka setiap hari Jumat. Itu banyaknya sebanyak 600,000. Sitami ata alf. 600,000 bukan 1,600. 600,000. 600,000 banyak eh. Allah keluarkan. Kemudian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man mata yaumil jum'ah aw lailatul jum'ah kutiba lahu ajru syahid raqiyan fitnatul qabri wa waqiyan wa waqi fitnatul qabri. Siapa yang meninggal pada hari Jumat atau malam Jumat, maka dituliskan untuknya mati syahid dan dijauhkan daripada fitnah kubur. Jadi kalau mati wak tadi lah, kalau meninggal kita tadi, kita mati syahid, Allah jauhkan daripada fitnah kubur. Nah itu dia. Jadi kalau ingin mati, tak mati hari Jumat atau di malam Jumat. Ambo yang terakhir lah, terakhir aja. Hari Jumat yang terakhir sudah tu kiamat lah, mati lah. Keinginan kita, mana bisa keinginan kita? Keinginan malaikat, keinginan Allah. Wa fihi yaumin. Jadi akhaf Allah. Setiap permohonan manusia a'tahu Allah, Allah kabulkan, Allah ijabahkan. Khalaqa Adam alaihi salam ba'da al-'asr fi yaumil jum'ah. Allah mengijabahkan doa pada hari Jumat. Dan Allah ciptakan Nabi Adam setelah solat asar, setelah asar sore maksudnya di hari Jumat. Li'annal yamin taghlidu ba'da al-'asr jum'at, karena bahawa sesungguhnya sumpah itu lebih baik cepat mengenanya ketika asar hari Jumat. Jadi kalau awak ingin menyumpah orang, ada orang yang tertuduh umpamanya, dia tak mengaku-mengaku, kita bukti ada, tak juga dia mengaku, kita bukti punya, tak juga dia mengaku, ajak dia bersumpah setelah salat asar di hari Jumat di atas mimbar. Ini mimbar ha? Suruh dia naik mimbar ni di hari Jumat setelah salat asar, bersumpahlah. Kalau seandainya dia pelakunya, kena dia temakan sumpah ni. Sumpah pocong kata umpama, langsung jadi pocong ni. Kata Qadiyat rahimahullah, sa'atul ijabah, waktu yang Allah kabulkan doa. Waktu yang Allah kabulkan doa, fima baina ayyajlisal imam ala al-mimbar ila salamihi minas salah. Mulai daripada imam tadi duduk di atas mimbar tadi sampai salam imam ketika solat, itu waktu-waktu yang mustajab berdoa pada hari Jumat. Artinya jangan kita keluar pada waktu itu, tetap selalu di dalam masjid dan selalulah lakukan doa. Adab-adab Jumat 7. Awaluha pertama, al-isti'dadul laha. Persiapkanlah diri kita untuk Jumat. Kapan? Min yaumin khamis, daripada hari Khamis. Apa yang harus kita persiapkan? Tanzifus siyab, bersihkan pakaian, cuci pakaian. Mana pakaian yang kotor? Rendam. Pakaian yang apa? Cuci. Makanya sekolah-sekolah pesantren di hari Jumat itu libur dia, karena di hari Jumat itu libur karena persiapan untuk melaksanakan solat daripada solat Jumat.
Tapi di sini mulai dari hari Kamis sudah kita persiapkan. Isti'dadu tib illam yakun indaka. Persiapkan pula apa? Bersihkan, kemudian beri wangi-wangian. Bikasrati tasbih wal istighfar. Banyak-banyak baca tasbih, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Wal istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah. Wad doa, berdoa asyiyatul khamis, mulai dari sore hari Kamis. Jadi sore dari hari Kamis tu banyak-banyak istighfar, banyak-banyak zikir, banyak-banyak tasbih. Fa innaha sa'an tentu wadha tuqabil fi fadli sa'atil ijabatil mubhimah. Maka sesungguhnya waktu asar hari Kamis, sore hari Kamis itu sudah sama dengan waktu hari Jumat. Wa naumu shaumu yaumil jum'ah lakin ma'al khamis aw sabti idza ja'a fi ifraduha ay jum'atin shaumun nuhya. Kalau kita ingin berpuasa di hari Jumat, maka berpuasalah di hari Kamis, Jumat dan Sabtu. Tapi kalau di hari Jumat saja kita berpuasa, itu dilarang dan itu tidak dibolehkan. Tak boleh berpuasa salah seorang kamu pada hari Jumat saja, kata. Illa yasumu qablahu aw yasumu ba'dah. Kecuali bahwa dia puasa sebelumnya atau puasa dia setelahnya. Hadis Bukhari Muslim. Jadi tak boleh. Wala tasumu yaumus sabt, tak boleh pula puasa hari Sabtu saja. Illa fima iftarada alaikum, kecuali yang difardukan ke kita. Umpamanya Ramadan atau dapat puasa sunat Sya'ban, Arafah dan lain sebagainya. Fa iza tala'a 'alaika subhi faghtasil, apabila terbitnya waktu subuh, terbitnya fajar di waktu subuh, maka mandilah. Fa inna waqtal ghasli jum'ah yadkhulu bidzalik, karena waktu subuh Jumat itu sudah boleh mandi Jumat kita di sana. Yang paling bagus itu mandi Jumat itu mandi junub, langsung mandi hadas besar. Kenapa? Karena malamnya jima. Apa jima itu, Ustaz? Itu apa itu tu, Ustaz? Itu itulah. Mana yang belum balik, besok tahu itu tu. Waqtasil fa innal ghaslatal jum'ah wajibu 'ala kulli muhtalim. Maka sesungguhnya mandi Jumat itu wajib di atas setiap orang yang balik. Aisyah bita muakkadah. Maksudnya kata Imam Ghazali, itu sunat muakkad. Jadi bagus kita mandi Jumat, jangan kita tinggalkan. Nabi tak pernah seumur hidup meninggalkan mandi Jumat walaupun Nabi dalam keadaan sakit. Maka menurut Nabi, mandi Jumat itu mandi yang wajib. Jadi jangan kita tinggalkan mandi Jumat. Bagaimanapun keadaan, mandi. Dingin gitu, mandi Jumat. Jangan kita tinggalkan. Ala kulli man balagha mablagh rijal wa inna ma lam yajul ghasl qabl alladhi rawahu Abu Dawud man tawadda yawm al-jum'ah fihi wa ni'mal wa taghassala faghtasil. Jadi mandi jangan sampai kita tinggalkan mandi Jumat. Sebisa mungkin mandi. Summa tazinu bisyab bayd. Kemudian pakailah pakaian yang putih. Fa innaha ahabbu thiyabi ila Allah, maka sesungguhnya pakaian yang paling disukai di sisi Allah adalah pakaian warnanya putih. Jadi dia di Jumat tu memang baju putih yang paling afdal. Afdalus siyabi fi kulli zaman haitsu la anzara kama qala muslim. Jadi sesuai dengan ukuran zamannya. Tak punya kita pakaian putih, pokoknya berpakaian. Tapi yang paling afdal itu adalah pakaian putih. Karena Nabi menyuruh albisu min siyabikumul bayad. Kata Nabi, pakaikan olehmu daripada pakaian yang putih. Fa innaha min khiyarin bikum wa kafanu fiha. Maka sesungguhnya kamu akan dikafani dengan pakaian itu ketika mati kamu. Hadis rawahu Imam Tirmizi. Kemudian isti'madu tib, pakailah wangi-wangian. Autibu ma indaka, parfum yang ada pada diri engkau. Kalau tidak ada parfum, jamin tak pula ke orang lain. Lagi parfum tengah pergi Jumat, tak perlu. Kalau tak ada parfum, jangan pakai. Kalau ada, pakai. Itu dia. Atib ma'indaka, kan jelas di sini disebutkan. Ma'indaka, ma'indaka berarti apa yang ada pada kita.
Yang tentu pakaian-pakaian yang layak untuk kita pakai bagi laki-laki. Dan jangan kita memakai pakaian parfum yang dipakai oleh perempuan, karena itu menimbulkan raihatul karim, menimbulkan daripada baunan yang memunculkan kecurigaan orang. Mana contohnya? Watatibul nisa'u ma dhahara launuhu wa khafarihu. Kalau parfum, apa bedanya parfum laki-laki dengan parfum perempuan? Parfum laki-laki, kata Imam Nawawi, warnanya tipis tapi baunya kencang. Itu parfum laki-laki. Warnanya tipis tapi baunya luar biasa kencang. Kalau parfumnya perempuan, ma dhahara launuhu khafiyarihu. Warnanya tebal, baunya sedikit. Itu parfum perempuan. Itu dia. Jadi agak bolehlah agak menyengat, cuma yang agak bisa diterima oleh hidung lah. Iko kadang membaunan parfum apa tu kenangkan mati aja waktunya ni. Yang parfum yang dipakai untuk jenazah. Nah, itu yang dipakai. Kemudian tanzih badan kabil halq. Kemudian bersihkan badan engkau daripada bulu-buluan, ibtih ketiak, anah bulu kemaluan kita. Bersihkan setiap Jumat, bersihkan. Macam mana membersihkannya? Ibtih bulu ketiak dicabut, nitfun. Nabi kan mengatakan dalam hadis nitful ibtih. Nitfun maksudnya dicabut, bulu ketiak dicabut, bulu anah dicukur. Anah itu bulu sekitar tempat kemaluan kita. Itu disunahkan mencukurnya, mentahliknya, bukan mencabut. Kalau tolak cabutlah, tidak apa. Macam mana mencabut ini? Wa qassu syarib. Jadi ana dari idlam tarut tadhiyah fi anshir. Jadi kalau seandainya pada 10 Zulhijjah, dari tanggal 1 sampai tanggal 10 Zulhijjah, kita yang ingin menyembelih, kan apa? Disunahkan untuk tidak mencukur bulu-buluan, tidak mencabut bulu-buluan. Bagaimana dengan hari Jumat? Jadi apabila bertemu hari Jumat dengan bulan 10 awal Zulhijjah, mana yang didahulukan? Mana? Didahulukanlah tidak mencabut. Ya. Jadi walaupun hari Jumat, tapi karena itu berada di 10 awal bulan Zulhijjah, tahan, tak usah kita cabut kalau kita yang ingin berkorban. Sebagaimana dalam hadis Nabi kan ada ini. Iza ra'aitumul hilalu fi athar Zulhijjatin wa arada ay yadhhiha falyumsik min sya'rihi wa dhafrihi. Kata Nabi, apabila kalian menampakkan bulan 10 bulan Zulhijjah dan kalian berkeinginan untuk menyembelih, kata Rasulullah, maka tahanlah kuku dan bulu-buluan. Jadi rambut jangan dicukur, kuku jangan dipotong kalau kita ingin berkurban. Jadi walaupun pada hari Jumat, disunahkan kita untuk tidak memotongnya. Qassu syarib, rapikan kumis, hatta tabdu hamratu syafah wa yakra isti'ah. Qassu syarib, kumis cukur. Taqlimul asfar, potong kuku. Wa afdalu fit taqlimul lil yadaini ay yabda'u fil yumna bis sababah. Ini cara Imam Nawawi Bandani. Kalau kalian ingin menggunting kuku, guntinglah dari yang kanan. Tangan, kedua tangan, mulai dah dari yang kanan dan mulailah dari yang telunjuk, sababah. Setelah sababah, qinsar. Ni lagi. Setelah ni. Kemudian mana lagi? Ini. Kemudian ini, kemudian baru ini. Ini terakhir. Setelah itu yang kiri mana mulai? Mulai yang kiri, yang ini. Ini dimulai dari yang kiri. Kemudian ini langsung ke sini boleh. Kemudian setelah itu yang kiri. Kemudian kaki yang kanan dulu. Yang kanan mulai dari jari kelingking sampai ke jempol. Kemudian terus dari yang jempol lagi, nanti sudahnya di kelingking pula dia. Begitu dia.
Ni metode Imam Nawawi, metode Imam Ghazali lain pula lagi. Dalam Sirus Salikin beda juga lagi. Itu yang kita ada yang mengatakan kiri dulu ini, ini, ini. Habis itu ini baru ini. Setelah itu ini, ini baru ini. Habis itu ini, ini. Beda-beda. Pokoknya lagi kuku ini potong lagi yun. Jangan sampai tangan ini potong. Kemudian disunahkan siwak. Siwak, siwak usap gigi. Wasairil anwa' an-nadhafah wa tatibul raihah. Pokoknya membersihkan segala yang kotor-kotor, kemudian tatyib, memakai harum-haruman, wangi-wangian. Tapi dalam mazhab kita Syafi'i disebutkan bahwa bagi orang yang berpuasa makruh memakai harum-haruman. Jadi kalau kita berpuasa jangan pakai parfum. Kalau kita sedang berpuasa jangan kita memakai parfum. Qala al-Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala an man nadhafa saubahu wa qalhamahu wa man taba rihuhu zada 'aqluhu ay fahmuhu. Kata Imam Syafi'i, siapa yang bersih pakaiannya kemudian qalhamah, kemudian sedikit daripada kegundahan, wa man taba, dan memakai wangi-wangian, maka bertambah akalnya dan bertambah pula pemahamannya. Jadi kita dianjurkan memakai wangi-wangian itu untuk mensegarkan akal, segar badan, segar akal. Tapi kalau ketika puasa dimakruhkan kita memakai wangi-wangian. Thumma, kemudian dianjurkan lagi kita untuk pergi segera ke masjid. Wa idkhalul waqtul bukur tulul fajri, mulai dari terbitnya fajar tadi lah bagus kita datang ke masjid. Wa huwa mandubun di ghairi imam, selain imam dan khatib. Kalau imam dan khatib tak apa-apa lambat. Ha, gitu dia. Apa macam tu pula ustaz? Iya, kalau imam dan khatib cepat datang, buku copek pulunya naik ke mimbar. Orang banyak tertinggal yang belum datang. Ha, kita jamaah memang dianjurkan cepat datang, sedangkan imam dan khatib dianjurkan agak lambat dia datang sedikit. Fi waqtil khutbah ta'khiru fi waqtil khutbah kalau imam malah. Wasil amdi wa bir ilai jami' wa nasar ilaihi al-jum'ah ala haniah. Datang ke masjid dalam keadaan tenang, dalam keadaan santai berjalan, tak boleh tergesa-gesa. Ghaddul bashar, mandang ke jempol. Khafatus saut, lemahkan suara, tak boleh ribut-ribut. Adamul iltifat, tak boleh mandang kiri kanan. Kau berjalan mandangnya kiri kanan, nampak je orang, nampak je orang, nampak je orang, tak boleh. Kalau berjalan ke bawah dari Jumaat tidak iltifat. Faqala qala sallallahu alaihi wasallam man raha ila al-jum'at, siapa yang pergi Jumaat dakhala al-masjid, masuk masjid pada waktu yang pertama, maka seolah-olah dia mendapatkan pahala kurbah. Hadza wabillahi taufik, ini besok akan kita baca insyaallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Idil mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertanyaan besok insyaallah di